彼はアマテラスの化身神の使いである大いなる宿命を持つ双子神に背く行為いつを守ることじゃ嘘でできてるし出るぞー児とは覚えないキレイだもの <laughs>、ouais、じゃないの頑張ってる人にお金, <laughs> にお金肝臓を愛にささげ見た後のしお願いします<如何>よかったよ見てた デル絶対嘘じゃない俺は俺の復讐劇を始める What's up geng, balik lagi di channel ITV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik selalu dan lancar rezekinya Serta tidak bernasib seperti salah satu karakter dari anime ini Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas salah satu anime yang baru rilis Akan tetapi sudah menjadi pembicaraan di kalangan para wibu Karena rating malnya yang sangat tinggi, yaitu 9,3 Selamat datang di dunia Osinoko. Di mana anime ini menceritakan keadaan sang MC yang tidak lazim, di mana ia mesti membantu sang idol melahirkan anaknya tanpa diketahui publik. Namun di malam sang idol akan melahirkan, si MC malah dibunuh oleh orang steril sebelum sempat menjalankan tugasnya. Sang idol pun berhasil melahirkan anak kembar, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sang MC yang sudah tewas di sini dia terakhir kembali atau berinkarnasi menjadi anak laki-laki dari sang idol. Kelahiran sang MC menjadi unik karena ia mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sedangkan kembaran sang MC juga ternyata merupakan hasil reinkarnasi. Dan sebenarnya mereka berdua saling kenal. Namun kembarannya tidak mau membongkar keadaannya kepada sang MC. Di sini tak disangka sang idol malah kemudian dibunuh oleh seorang penggemar yang memiliki obsesi terhadapnya. Karena sang idolnya sudah mempunyai anak dan menganggap sang idol tidak mencintai orang-orang yang ditolakannya. Dan setelah mendengar curhatan hati seorang idol yang mau meninggal pembunuh itu pun mengakhiri nyawanya sendiri. Yang pada akhirnya sang MC yang masih curiga akan pembunuhan ibunya sekaligus idolanya Berniat untuk mencari tahu siapa penyebab yang membuat ibunya terbunuh, dan berniat untuk membalas dendam. Kira-kira bagaimana kehidupan sang MC dan kembarannya telah mengungkap masalah yang telah terjadi. Daripada kita semakin penasaran dengan ceritanya, kita langsung saja gaskan ke alurnya. Cerita berawal dari seorang idol yang bernama Hosino Ai yang merupakan center dari idol group bernama Bikomachi yang cukup banyak digemari seantero Jepang. Tak terlepas juga daerah pedesaan. Di satu desa terpencil, seorang dokter bernama Amemiya Goro begitu mengemari pesona Ai selama 4 tahun terakhir. Namun tiba-tiba ia dikejutkan akan berita bahwa Osino Ai, idol yang ia gemari memutuskan untuk hiatus. Goro tersebut bukan semata-mata penggemar Ai dari awal, namun suatu ketika saat ia dalam masa magangnya, ia dekat dengan salah satu pasien yang merupakan gadis berusia 12 tahun yang begitu mengidolakan Ai. Gadis itu bernama Sarina. Gadis ceria yang penuh mimpi meski tubuhnya digerogoti oleh penyakit kronis. Keberadian Sarina dan Goro itu sangat bertolak belakang namun keduanya memiliki hubungan dekat hingga sampai akhirnya Sarina mengubuskan nafas terakhirnya. Koro yang kini menggemari Ai hanya ingin melihat mimpi yang diyakini oleh Sarina yang telah tiada. Kuro mengkhawatirkan keadaan Ai yang tiba-tiba mengumumkan untuk hiatus. Koro pun kembali ke sif -g -g Kemudian ia kedatangan seorang pasien bersama walinya yang ingin memeriksa kondisi kandungan gadis itu. Gadis muda itu menutupi wajahnya dengan topi dan berusia 16 tahun dengan usia kehamilan 20 minggu. Koro pun merasa tidak terkejut dengan kasus kehamilan di usia muda. Namun saat gadis itu membuka topi dan menampilkan wajahnya yang tak asing bagi Goro, ia dapat mengenalinya secara langsung bahwa itu adalah Ai. Dengan dalim persiapkan diri, Goro pergi sebentar karena lonjakan emosinya pun mendengar sedikit percakapan AI dengan orang yang mengakualinya dan merupakan presiden dari Strawberry Protection yang merupakan agensi AI bernaung sebagai idol yang bernama Saito Ichigo. Menanggapi pertanyaan Saito AI memutuskan untuk merahasiakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Setelah melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa janin yang dikandung Ai adalah kembar. Situ merasa Ai bahwa akan berisiko bagi karirnya jika Ai memilih untuk melahirkan kedua anak itu pada usia yang masih 16 tahun dan terlebih lagi dirinya merupakan seorang idol. Sedikit mempertimbangkannya, Ai pun menanyakan pendapat Goro tentang hal itu. Namun sebagai dokter, ia mengalihkan keputusan itu sepenuhnya pada Ai. Goro tidak sengaja mendengar dan melihat tanggapan penggemar untuk idol atau artis yang memilih untuk berkeluarga meski begitu.

tanpa sengaja Ai mengambil Goro di atap Goro ingin mengkonfirmasi bahwa ketetangan Ai ke desa itu adalah untuk menyembunyikan fakta kehamilannya Dan hal itu membuat Ai sedikit terkejut karena sebelumnya ia tidak pernah memberitahukan pekerjaan Ai di Tokyo Rikoro berkata bahwa ia mengenal Ai karena salah satu pasiennya adalah fans berat Ai Ai senang mendengar bahwa dirinya begitu terkenal dimanapun berada Guru kembali bertanya tentang keputusan Ai untuk berhenti menjadi idol, namun Ai berkata tidak. Ia akan tetap meneruskan karirnya sebagai idol namun juga tetap akan melahirkan kedua anaknya karena impian Ai untuk memiliki keluarga yang benar-benar miliknya. Ai tidak akan mengumumkan kehamilannya. Sebagai idol, Ai sadar bahwa daya tarik idol itu sendiri adalah kebohongan yang menyelimuti para idol. Kebohongan adalah cinta yang paling istimewa bagi Ai. Ai menyadari bahwa selama ini sebagai idol ia terus menumpuk kebohongan di atas kebohongan. Maka dari itu untuk sekali itu ia ingin merasakan kebahagiaan yang asli. Mendengar kata-kata Ai, Koro akhirnya juga memutuskan untuk membantu Ai melahirkan anak-anaknya dengan selamat selama itu demi kebahagiaan Ai. Kau shinai? Wa, tobikiri no ai yo? <silence> Maka dari itu, Kuro membuat Ai mendaftarkan nama samaran di rumah sakit itu sebagai pasien. Masalah yang harus mereka selesaikan selanjutnya adalah bagaimana Ai akan melahirkan. Kuro menyarankan untuk melakukan operasi sesar, namun dari pihak Saito sedikit menyayangkan karena bekas luka operasi dapat menurunkan nilai jual dan kepopuleran Ai nantinya. Ai kemudian memutuskan untuk melahirkan secara normal. Selama periode kehamilan, koro selalu mendampingi Ai. Ia bertekad untuk melindungi keluarga Ai pada suatu malam. Waktu kelahiran semakin mendekat, koro pamit untuk pulang karena tempat tinggalnya dari jauh dan berjanji akan segera datang saat Ai memanggil. Saat menyusuri jalan, koro berpikir bahwa setelah Ai melahirkan, maka keterlibatannya dengan Ai akan berakhir. Selama ini, ia telah melihat berbagai sisi dari Ai secara langsung Namun tiba-tiba seorang pria bertutung muncul Menanyakan apakah Koro adalah dokter yang menangani Ai Koro terkejut karena fakta itu seharusnya tidak diketahui oleh siapapun Karena Ai mendaftar dengan nama samaran sebagai pasiennya Koro mencoba berbicara dengan pria itu Namun pria itu lari dan Koro pun mengejarnya Saat tiba di tepi jurang Koro ditorong oleh pria itu hingga jatuh ke jurang. Dan di saat Koro masih sadar, Koro masih dapat mendengar ringtone HP-nya yang memperdengarkan lagu Biko Maci yang dinyanyikan Ai berdering. Koro tahu bahwa telepon itu berasal dari Ai yang mungkin telah masuki masa untuk melahirkan. Ia paham bahwa ia seharusnya segera pergi ke sisi Ai namun kini tubuhnya tidak dapat digerakkan lagi. Penglihatannya mulai mengabur hingga berakhir pada kegelapan yang pekat. Kuro <tuh> pernah mengira bahwa saat ia mati maka tujuan selanjutnya akan menuju ke neraka Namun saat kembali membuka mata dan kembali melihat cahaya Goro kini berada dalam tubuh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu anak kembar dari Ai Yang bernama Hosino Aquamarin Goro begitu kebingungan di awal kebangkitannya kembali dalam tubuh Aqua Kenapa ia kembali terakhir dalam penuh tubuh anak Ai? Kenapa ia masih mengingat masa lalunya meski terakhir kembali? Apa yang menjadi penyebabnya? Karena latar belakangnya yang dulu merupakan seorang dokter, ia pun berniat untuk menguak mekanisme di balik peristiwa itu. Meski begitu, kini sebagai aqua, ia ingin menikmati hidup barunya sebagai bayi A yang tentu dimanjakan oleh ibunya yaitu Ai. Tidak hanya aqua, ada satu lagi yang tinggal bersama dengan mereka yaitu kembaran aqua yang bernama Hoshino Ruby. Meski aqua dan Ruby adalah anaknya sendiri, Ai sendiri masih sering salah saat manggilnya. Ai berhasil menyembunyikan kehidupannya sebagai seorang ibu adalah karena bantuan dari Saito serta isinya yang bernama Saito Miyako yang akan mengurus Aqua dan Ruby saat Ai bekerja. Mulai malam itu, Ai kembali mulai debutnya di dunia hiburan sebagai idol. Ai dibatasi untuk keluar rumah bersama Aqua dan Ruby. Selain itu, Aqua dan Ruby akan diakui sebagai anak dari Saito dan Miyako bukan sebagai anak Ai. Miyako sedikit enggan dengan tugasnya untuk menjaga Aqua dan Ruby. Karena dalam diri mereka adalah orang dewasa, Aqua berjendak mandiri saat tidak ada siapapun yang mengawasinya. Ia ya, rajin menonton tayangan yang menampilkan ibunya bersama dengan Ruby. Namun Ruby akan sangat marah ketika Aqua tidak bangunkannya saat ada tayangan langsung dari penampilan ibunya. Di sisi lain, terdapat A.I. tampil. Sebenarnya kehadiran sebuah idol kru bukanlah suatu hal yang dinantikan oleh para kru. Bahkan seringkali dipandang sebelah mata. Meski begitu, sebagai idol profesional, A.I. harus tetap menampilkan penampilan terbaiknya. Bahkan Saito juga menyadari bahwa dunia hiburan ini penuh akan kebohongan. Meski begitu, ia tidak sedikitpun khawatir pada A.I. karena ia tahu bahwa Ai adalah sosok pembohong yang handal. Seketika saat performanya mulai seisi studio terpesona dengan penampilan Ai. Aku yang menonton penampilan Ai dari dekat merasa begitu senang, bahkan bersyukur dan berterima kasih pada pembunuhnya. Di tengah keusuhan menonton Ai, Ruby bangun dan ikut menonton. Ketika siaran selesai, Ruby melampiaskan amarahnya pada aku yang tidak mengunkannya saat siaran dimulai. Aku mengetahui bahwa Ruby adalah sosok yang juga terlahir kembali sama sepertinya. Hal itu diketahui aku saat di tengah malam ia terbangun dan melihat Rupi mengumpat dan beratu komentar dengan para haters Pikomachi. <tik> di sisi lain, Salah satu fans berat Ai merasa begitu kecewa karena mengetahui fakta bahwa Ai memiliki anak. Kembali ke kehidupan Aqua, Ai dan Ruby. Meski Aqua berada pada tubuh bayi, pikirannya yang dewasa membuatnya membatasi dirinya untuk bertindak layaknya benar-benar bayi, tidak seperti Ruby. Saat Ai dan Saida bekerja, Miyako bekerja mengasuh Aqua dan Ruby. Karena tujuannya tidak tercapai, Miyako merasa kesal diberi tanggung jawab pengurus bayi. Karena kesalahannya ia mulai berpikir untuk membocorkan skandal Ai yang memiliki anak Namun Aqua dan Ruby bertindak dengan alurinya untuk melindungi Ai Aqua dan Ruby berlagak seperti layaknya utusan dewa Dan berbicara pada Miyako dengan logat Orana Bahkan Ruby dengan begitu meyakinkan mengaku sebagai reinkarnasi dari Amaterasu Ruby berkata bahwa Miyako harus membantu Ai dengan segenap hati jika tidak, ia akan menerima hukuman langit berupa kematian. Namun jika ia membantu dan menuruti semua permintaan akuatan Ruby, maka Miyako dapat menikah kembali dengan seorang aktor tampan sesuai dengan impiannya. Dengan mudahnya mereka pun manipulasi Miyako. Melihat akting Ruby, Aqua merasa takjub dan berkata bahwa Ruby punya bakat. Namun Ruby merasa insecure karena bahkan di kehidupan sebelumnya ia hidup di lingkungan yang membuatnya terkekang. Bahkan Ruby tidak berani memimpikan masa depan. Aqua yang memiliki Ruby sebagai adiknya mengingatkan pada sosok Sarina yang sama energiknya. Bahkan saat aku tak sengaja menyebut nama Sarina, Ruby yang saat itu tertidur langsung terbangun menanggapi panggilan Aqua. Saat Ruby bangun, ia juga tersengaja membayangkan Aqua sebagai koro yang merawatnya, namun Ruby menganggap kalau hal itu tidak mungkin. Meski Ai telah kembali ke dunia hiburan, bukan berarti kepopuleran Pikomachi akan meningkat drastis. Dengan keadaan itu, gaji Ai yang sedikit akan menghambat mimpinya untuk membesarkan Aqua dan Ruby dengan fasilitas terbaik. Duo kembar ini kemudian protes pada Miyako tentang bagaimana bisa Ai tidak laku keras di pasaran. Ai bersaing sebagai idol group dari sebuah agensi kecil, sehingga wajar jika ia masih kalah tenar dengan para aktris dan aktor solo terutama yang berasal dari agensi besar. Bahkan, karena masa depan idol tidak dapat terjamin. Banyak idol yang telah mangkir bekerja sebagai pelayan di distrik lampu merah. Ai memang hebat sebagai idol, namun sebagai artis Solo, ia tidak memiliki hal khusus yang menjadi daya tarik utamanya. Kondisi grupnya dan keuangannya membuat Ais sedikit tidak bersemangat. Namun saat ia membuka media sosial, ia semakin terpuruk karena melihat komentar para haters. <tuh> Diisi lain, Aku dan Ruby begitu girang ketika Miyako memperbolehkan dan mengajak mereka untuk menonton performa Pikomachi secara langsung Dengan janji untuk bersikap layaknya bayi biasa Aku bahkan setuju untuk bertindak tidak mencolok untuk saat ini Penampilan dimulai Ai dalam tarian dan nyanyiannya terus mengingat komentar yang baru saja ia lihat tadi namun seketika pikiran negatif Aisirna saat melihat kedua anaknya datang melihat penampilannya. Aqua Ruby yang refleks bersikap layaknya wota sejati seketika videonya viral di sosial media. Satu tahun pun berlalu, kini Aqua Ruby tidak lagi harus menyembunyikan kemampuan bicara mereka dan bisa dengan luasa mengungkapkan kasih sayang dan dukungan mereka pada Ai. Ai terus berjuang dalam pekerjaannya hingga akhirnya kini ia mendapatkan salah satu peran dalam serial drama televisi. Saat sampai di lokasi syuting, Ai menyapa dan perkenalkan diri sebagai idol dari agensi Strawberry Production. Sutradara perhatikan Ai sekejap lalu beralih pandang ke sosok Aqua Ruby yang diakui sebagai anak dari Miyako. Sosok Aqua dan Ruby yang menggemaskan seketika menjadi sosok favorit para kru dan aktor maupun aktris di lokasi syuting itu. Aqua yang sedari awal memiliki jiwa orang dewasa merasa tidak tahan dengan perlakuan memanjakan yang dilakukan orang-orang. Ia pun kabur keluar ke ruangan dan bertemu dengan sutradara. Sutradara hanya mengingatkan aturan yang ada di lokasi syuting namun Aqua bereaksi berlebihan membuat saudara takjub dengan kemampuan bicara Aqua. Aqua mengaku tidak memiliki bakat akting namun saudara tetap ingin membuatkan satu adegan yang melibatkan Aqua di dalamnya. Saudara, saudara bahkan beri kartu namanya dan Aqua menghubunginya barangkali Aqua telah bergabung dalam suatu agensi. Aqua pun menolak dan minta saudara -saudara untuk lebih memilih Ai. Dari penilaian saudara, -saudara Secara visual, Ai memang tidak kurang namun masih belum dapat bertahan jika hanya mengandalkan keberuntungan. Aktif sendiri ada tiga tipe yang pertama adalah pemeran utama yang menarik para penonton. Kedua adalah aktif berbakat yang bertugas memastikan kualitas karya dan yang terakhir adalah aktif pemula yang kemampuan aktingnya tidak diharapkan. Hanya mereka yang kelas atas yang dapat bertahan di dunia hiburan. Aku percaya... Lua Ai mampu karena Ai adalah idol kelas atas, namun faktanya idol saja tidak cukup. Hari di mana mereka dapat menonton drama yang Ai perankan di dalamnya pun tiba. Ruby dan sangat kecewa karena Ai hanya tampil sekali dengan dialog yang singkat. Aku pun langsung menghubungi sutradara dan protes kepadanya. Sutradara tidak mampu mengelak, ia hanya memberikan penjelasan yang sebenarnya. Banyak ketekan Ai yang dipotong, karena dalam kamera Ai tampak lebih mencolok dari pemeran utama. Sutradara hanya bisa pasrah karena itu merupakan keinginan atasan mereka. Namun sutradara juga berkata akan memberikan beberapa scene pada Ai dengan syarat Aqua harus ikut berperan. Sutradara melakukan partner peran Ai dengan anaknya. Miyako mengira bahwa sutradara sangat menyukai Aqua, namun faktanya Aku hanya bertindak sesuai dengan sikap yang biasa disenangi oleh orang dewasa. Hal itu ia pelajari di kehidupan sebelumnya sebagai guru, di mana ia harus berurusan dengan berbagai macam orang. Watashi adalah Ruby pun mengamuk, ia begitu tantrum ketika tahu jadwal syuting Aqua dan Ai tidak sama. Sikap Ruby mengganggu salah satu artis cilik yang ada di ruangan itu, yang bernama Ari Kana. karena mencerca Aqua sebagai artis cilik yang masuk dengan cara licik, karena ia belum ada saat membaca naskah. Kana bahkan mulai menggina Ai yang jelas membuat Aqua dan Ruby begitu murka dan berniat balas dendam. Aku pun mulai serius dengan apa yang ia hadapi. Ia mulai memahami apa yang dimau dan harus ada dalam cerita. Pada peran pertamanya, aku memilih untuk tidak berakting dan bertindak sesuai keinginannya. Alhasil tag pertamanya menuai hasil yang memuaskan. Bahkan saudara pun sangat senang terhadap hal itu dan karena merasa tersaingi. Karena terus menangis. Sutradara yang melihat Aqua terus melihat karena dari kejauhan menasihatinya bahwa sebagai aktor hal yang sangat penting adalah komunikasi. Semakin aktor tidak dapat berkomunikasi dengan sekitarnya, maka semakin cepat ia akan dibenci oleh aktor lain serta para kru, sehingga akan mudah untuk kehilangan pekerjaan. Pastinya saat itu, Aqua dapat memenuhi ekspektasi dari sutradara. Kemampuannya sebagai aktor tertanam dengan sangat alami Meski begitu, Aqua masih mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk menjadi aktor. Dewa, Terhitung 3 tahun sudah Aqua menjadi anak, Ai. Kehidupan mereka berjalan dengan damai. Ai yang sukses dengan film drama pertamanya mendapatkan berbagai macam pekerjaan setelahnya sehingga mendongkrak popularitas Ai sebagai idol. Satu yang menjadi kejanggalan bagi Aqua adalah beberapa tahun telah berlalu, namun jasadnya sebagai Goro belum ditemukan sejak hari kematiannya. Aqua dan Ruby sudah masuki usia di mana mereka harus pergi bersekolah ke TK. Aqua yang penasaran menanyakan latar belakang Ruby sebelum lahir sebagai anak Ai. Takut akan dirundung dan ditindas Aqua, jika latar belakangnya diketahui Aqua, Ruby berbohong bahwa ia adalah wanita dewasa sebelum lahir sebagai Ruby. Aku lebih menyukai kehidupannya saat ini yang bebas dan tidak perlu bekerja, sedangkan Ruby yang berkata memiliki masa lalu sebagai orang dewasa terlampau menikmati permainan di TK. Sehingga seharusnya perkataan dan tindakannya begitu kontradiksi. Aku yang memiliki jiwa asli sebagai pria dewasa lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca buku yang bahkan dianggap sulit untuk dibaca oleh orang dewasa. Hari itu, di TK mereka akan mengatakan latihan menari untuk selanjutnya dapat menampilkannya di depan orang tua mereka. Ruby yang enggan langsung melarikan diri dari kelas dan dikejar oleh Hakua. Ruby mengingat masa lalunya sebagai Sarina, yang bahkan untuk berjalan saja sangat sulit karena tampak penyakitnya. Kamu... Oh, Ruby diam-diam kemudian sedikit berlatih untuk tariannya, namun masih sering jatuh. Ai yang datang untuk latihan menari mengajaknya untuk berlatih bersama. Ruby yang hanya melihat Ai berlatih menari memperhatikan dengan jelas dan beritahu Ai jika ada gerakan yang kurang maksimal. Ruby telah mengamati seluruh tarian Ai selama ia sebagai Sarina. Ruby memperagakan bagaimana seharusnya gerakan Ai, namun lagi-lagi ia terjatuh. Di situ Ai merasa aneh dengan refleks tubuh Ruby yang telah siap jatuh, sehingga saat dirinya jatuh Ruby tidak mendapat citra yang parah. Hal itu adalah refleks tubuh Ruby karena saat ia memilih Sarina, ia selalu jatuh. Dan ketika dirinya tidak siap jatuh, maka ia akan terluka. Ayah memberikan nasihat bahwa semakin takut untuk terjatuh, maka akan semakin sering terjatuh. Maka dari itu, percaya diri adalah yang terbaik. Setelah itu, Ruby terus berlatih menari sendiri. Kegigihan Ruby membuatnya dapat menari dengan baik dan di saat yang sama. Ruby berlatih, aku memperhatikannya secara diam-diam. Ayo -diam. no pergi diam-diam untuk menelpon ayah dari Aqua dan Ruby. Ia menanyakan kesedihan pria itu untuk setidaknya menemui anak-anaknya sekali saja. Karena Ai tanpa sengaja mendengar ocehan Aqua dan Ruby yang sedang bicarakan sosok ayahnya yang misterius. Ai mencoba meyakinkan pria di seberang telepon itu bahkan memberinya alamat baru Ai. Karir Ai semakin cemerlang dan hari itu memperoleh perayaan kecil dari Sato dan Miyako juga ditemani oleh Aqua dan Ruby. Saito begitu bahagia karena setelah beberapa lama akhirnya mimpinya untuk membawa idol tampil di dom akan tercapai minggu depan melalui konser Bikomachi. Jika melihat dari latar belakang Ai, dulu bahkan ia tidak pernah berpikir dapat menjadi idol dan menolak ajakan Saito yang memintanya bergabung dalam agensi. Ai merasa dirinya tidak pantas namun berkat mendengar kata-kata dari Saito, mampu membuatnya lebih percaya diri dan mengambil kesempatan itu. Keinginan Ai untuk dapat mencintai orang lain dengan benar, mengantarkannya menjadi idol yang begitu banyak dicintai oleh penggemarnya, juga sebagai ibu yang berupaya untuk bisa mencintai anak-anaknya, yaitu Aqua dan Ruby. Meski begitu, Ai masih belum pernah mengungkapkan rasa cintanya melalui kata-kata pada kedua anaknya

Namun saat pintu dibuka, ia mendapati sosok pria bertutung yang mengucapkan selamat pada Ai atas pentasnya di dom. Juga menanyakan kabar dan Ruby, sembari menyerahkan sebuket mawar putih. Namun dibalik sebuket mawar itu diselipkan pelatih yang akhirnya menusuk Ai tanpa ragu. Cucuran darah Ai telah merubah kelopak mawar putih menjadi merah. Pria itu adalah orang yang sama yang juga mendorong Koro ke jurang. Seorang fans fanatik Ai yang kecewa karena Ai memilih untuk melahirkan anak-anaknya dan tidak menjadi milik penggemarnya secara seutuhnya. Aqua yang penasaran dengan siapa yang datang melihat Ai yang mulai terjatuh dan tak sanggup berdiri. Ia panik dan mencoba menghubungi ambulans. Si pria bertutung masih mengoceh dan mengaku telah sengsara dan lebih menderita dari Ai karena pengkhianatan idol yang selama ini ia dukung. Ia beranggapan bahwa Ai sebagai idol hanya menganggap para penggemarnya sebagai bahan lucon yang mudah tertipu hanya karena idol mudah mengucapkan kata cinta tanpa adanya perasaan. Ai yang dalam keadaan terluka mengusahakan untuk bicara. Ia hanyalah sosok polos yang bahkan tidak mengerti apa itu cinta atau bagaimana mencintai orang lain. Itulah mengapa ia terus mengatakan kebohongan mengatakan apa yang ingin orang lain dengar tanpa menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tanpa mempertelikan dirinya sendiri dengan harapan semua kebohongan yang ia ucapkan kelak nantinya akan menjadi sebuah kebenaran. Meski berkata kebohongan, ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengatakan kebohongan itu. Konsep kebohongan bagi ai sendiri itulah cinta. Itu adalah bagaimana cara ai untuk menyampaikan cintanya pada orang lain. Ia tidak tahu apakah ia dapat jatuh cinta secara benar pada penggemarnya. Namun, melalui lagu yang ia nyanyikan, ia selalu bermaksud untuk jatuh cinta pada para penggemarnya, bahkan pada pria yang bertutung yang telah menusuknya. Pria itu mencoba menyangkal pernyataan AI yang ia kira AI tidak mengenal dirinya. Sayangnya, pria itu salah. AI masih mengingat dirinya sebagai salah satu penggemar yang sering hadir di fansign. Pria bertudung yang Ai kenal sebagai Ryosuke yang pernah datang berinya hadiah berupa pasir bintang yang bahkan saat ini masih Ai simpan dan Ai pajang di ruang tamu. Mendengar bagaimana Ai masih mengingatnya membuat pria itu semakin frustasi karena sadar bahwa pemikiran dan tindakannya terhadap Ai adalah salah. Yang kemudian ia pergi dengan tergesa. Tomo omedeto. Hai semakin lemah karena lukanya dan kehilangan banyak darah aqua panik dan Ai yang perempuan darah mencoba untuk menenangkan Aqua dengan mendekapnya Sampai detik akhir, Ai masih mengkhawatirkan Aqua Konsernya di Dom juga pasti akan ditangguhkan Kontrak pemeran film dan segala pekerjaan yang tidak akan bisa dilakukan lagi Ai minta maaf pada semua hal itu. Di balik pintu, Ruby mendengarkan dengan khawatir namun Ai melarangnya untuk pergi ke balik pintu. Dalam ocehannya, Ai berkata mungkin Ruby akan bisa menjadi seorang idol di masa depan dan berharap bisa melakukan duet dengannya sedang untuk Aqua adalah menjadi seorang aktor. Harapan Ai untuk melihat tumbuh kembang Aqua dan Ruby, Harapannya untuk menua bersama dengan anak-anaknya, hal itu tidak bisa lagi ia gapai. Satu keinginannya yang coba Ai dapatkan di saat-saat terakhir yang ia perjuangkan adalah Ai mengatakan betapa cintanya ia pada kuatan Ruby. Ai begitu bahagia dan lega setelah berhasil menguapkan perasaan cintanya pada anak-anaknya. Dan ia juga yakin kali ini bahwa perkataannya bukanlah kebohongan. Ai pun mulai hening. Suasana mulai hening dan pinar cahaya di mata Ai mulai pudar. Ai tidak bertahan hidup. Ia pergi meninggalkan Aqua dan Ruby. <tik> Berita kematian Ai menjadi tren topik di berbagai media. Tidak hanya berita Ai yang mati karena ditikam oleh fans fanatiknya. Kabar fans fanatik yang menikam Ai juga mencuat bahwa segera setelah menikam Ai, ia juga dikabarkan mati karena bunuh diri. Setelah kematian Ai banyak yang terjadi, bahkan banyak penggemar yang membangun pendapat spekulatifnya sendiri. Ruby yang sering melihat komentar di media sosial semakin muak dengan kelakuan penggemar yang selalu membuat Ai serba salah Meski saat ini Ai bahkan sudah tidak ada di dunia. Setelah tiga hari menjadi trending, berita kematian Ai akhirnya surut. Terkubur dalam salju yang turun di Tokyo. Aqua dan Ruby yang terdaftar sebagai anak Saito tidak terlibat dengan arus berita kematian Ai. Namun mereka tetap mendapat pendampingan psikologis yang berlangsung cukup lama. Ruby pun mulai bermimpi dan bercita-cita untuk menjadi idol karena perkataan Ai. Namun Aqua melarangnya karena berbagai sisi negatif menjadi idol yang ia ketahui dari kehidupan Ai masih membekas. Aqua kemudian mengingat-ingat kembali runtutan kejadian yang mereka alami. Mulai dari dirinya dulu sebagai Goro yang dibunuh oleh orang yang sama dengan pembunuh Ai. Bagaimana orang itu dapat menemukan rumah sakit Ai secara anonim Bagaimana orang itu bisa menemukan dan datang ke tempat tinggal Ai yang baru, padahal orang itu hanyalah seorang siswa biasa tanpa keahlian khusus apapun. Aku pun sadar bahwa orang itu pasti mendapat informasi dari orang yang dekat dengan Ai. Aku berpikir keras siapa yang berpotensi membocorkan informasi Ai pada orang itu. Ai yang tidak begitu dekat dengan banyak orang. Presiden Sato yang begitu menyayangi Ai tidak mungkin menjadi penyebab kematian Ai. Ai juga bukan orang yang memiliki kerabat bahkan informasi kontak sehingga kemungkinan yang muncul dalam pemikiran Aqua hanya sosok yang tidak pernah muncul di hadapannya, yaitu ayah kandung Aqua dan Ruby. Karena Ai tidak begitu dekat dengan siapapun yang membuat spekulasi Aqua tertuju pada sosok yang juga berada dalam industri hiburan. Aku pun dapat membuktikan hubungan darahnya dengan sosok ayah kandungnya dengan melakukan tes DNA. Orang yang membuat AI mengalami hal tragis di hidupnya masih ada dalam industri. Itu membuat aku memiliki satu tujuan hidup yang tidak mengizinkannya untuk mati sampai tujuan itu terpenuhi. Aku pun berniat untuk mencari ayah kandungnya dan melakukan pembalasan dendam yang setimpal dengan kematian AI. Langkah awal yang dilakukan Aqua adalah meminta saudara, saudara untuk melatihnya. Beberapa tahun pun berlalu. Aqua dan Ruby dapat tumbuh dengan baik. Kini mereka mencapai usia di mana mereka akan mulai kehidupan SMA mereka. Aqua pun tumbuh menjadi kakak yang begitu protektif pada Ruby. Prolog kisah mereka pun telah selesai. Dan kini drama balas dendam Aqua akan segera dimulai. Akhirnya episode 1 anime ini pun telah selesai. Durasinya cukup lumayan panjang. Akan tetapi di sini terdapat sekali banyak plot twist yang membuat Mimin sendiri sangat tergagum kagum akan penulis naskah cerita anime ini. Buat kalian yang tidak membaca manganya pasti akan terkaget karena Ai malah mati. Mimin juga merasa seperti itu karena Mimin sendiri tidak membaca manganya. Padahal Ai ini kalau masih hidup mungkin bakal jadi sosok yang sangat kawai dalam anime ini. Mungkin dengan kematian AI membuat pengembangan karakter utama yaitu Aqua bisa meningkat dengan secara drastis. Dan daripada kita semakin penasaran dengan kelanjutannya, kita tunggu saja minggu depan ketika episode kedua anime ini rilis. Mungkin itu saja dari mimin. Mohon maaf jika banyak pelipat dalam penyampaian alur ceritanya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan terus pantengin channel ini agar terus mendapatkan konten update setiap harinya. Dan sampai jumpa di konten alur cerita anime lainnya.